Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para guru, para orang tua kami, bapak ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah Allah berikan. Mudah-mudahan tentunya segala kenikmatan yang telah Allah berikan tidak menjadikan kita lupa kepada Allah, tidak menjadikan kita lalai, dan tentunya kita senantiasa menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa tercurahkan buat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Para guru, para orang tua kami, bapak ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita berikutnya masuk di ayat yang ke-8 surah An-Naba. Kalau pembahasan sebelumnya Allah menyampaikan keagungan dan kebesarannya yang tentunya Allah hendak menunjukkan kepada orang-orang kafir, Allah hendak menunjukkan kepada orang-orang yang tidak percaya dengan hari kiamat, Allah tunjukkan keagungan dan kebesarannya dengan menciptakan langit dan bumi. Allah tunjukkan keagungan dan kebesarannya dengan menciptakan gunung. Selanjutnya jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di ayat yang ke-8 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa khalaqnakum azwajan, dan kami jadikan kalian berpasang-pasangan, dzukuran wa inatha, yaitu berpasang-pasangan dzukuran dari laki-laki, wa inatha dan perempuan. Di dalam Al-Quran ada 24 kali Allah menyampaikan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Bahkan bapak ibu yang dimuliakan Allah, Allah menciptakan berpasang-pasangan tidak saja dari manusia. Bahkan kalau kita lihat dalam surah Yasin di ayat yang ke-36 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Mimma tumbitul ardu wa min anfusihim. Bahkan berpasang-pasangan itu kata Allah subhanahu wa ta'ala apa yang terdapat di bumi. Hewan berpasang-pasangan, bahkan tumbuh-tumbuhan sekalipun, pada hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan berpasang-pasangan. Dahulu di zaman yang canggih ada orang barat meneliti
kalau tidak salah orang ahli fisika, saya lupa, dia meneliti ternyata penciptaan segala sesuatu di bumi ini berpasang-pasangan, bahkan ditemukan tumbuh-tumbuhan pun ada jenis jantan dan betinanya. Makanya saya masih ingat kalau orang tua di kampung saya, kalau ada pokok buah-buahan tak berbuah itu dibilang jantan. Ternyata itu bukan asal-asal omong, Pak. Kalau ada pokok tak berbuah, biasanya orang tua bilang itu pokok jantan. Wallahu a'lam, tak betul tak tidak. Cuma yang jelas, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusih. Allah menciptakan berpasang-pasangan. Yang di bumi sekalipun Allah ciptakan berpasang-pasangan. Bahkan kalau kita lihat dalam surah An-Najm, tidak saja yang tanpa Allah ciptakan berpasang-pasangan, keadaan kita manusia sekalipun Allah ciptakan berpasang-pasangan. Wa annahu huwa ahya wa amat. Dialah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan juga mematikan. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dialah Allah yang menjadikan orang tertawa dan juga orang menangis. Itu pasangan-pasangan. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada satu pasangan yang kadang-kadang kita salah pasang. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa annahu huwa aghna, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kekayaan. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Kira-kira pasangan kaya biasanya apa, Pak? Kita yang kita kenal apa? Kaya pasangannya miskin. Itu yang kita pahami. Padahal Allah sampaikan wa annahu huwa aghna wa aqna. Dialah Allah yang Subhanahu wa taala menciptakan kaya dan juga cukup. Pasangan kaya itu cukup sebenarnya. Maka kalau kita pahami segala sesuatu yang Allah ciptakan ini, orang ada yang kaya, ada yang cukup, ada yang jahat, ada yang baik, ada yang tinggi, ada yang rendah. Kalau kita faham itu merupakan ciptaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bahkan keadaan kita sekalipun, orang takkan pernah mengeluh dengan keadaan. Hujan, musim hujan, musim kemarau, nah, ini kan sudah kehendak Allah. Orang yang faham tak mengeluh. Cuma kadang-kadang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ini kan sering bawa perasaan. Giliran hujan, ngomel, oh, hujan lagi, jemuran belum kering. Giliran kemarau, kapan hujannya? Sumur dah mulai kering, macam kita pulang yang ampun. Kita lihat ayat tadi, wa annahu wa aghna wa aqna. Allah menciptakan kekayaan dan juga cukup. Artinya siapapun manusianya, kalau tidak kaya berarti cukup. Makanya kan Allah jamin, wa ma fil ardi wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Binatang melata sekalipun Allah jamin rezekinya. Kata Hasan Al-Basri ketika ditanya, wahai Hasan, apa resep zuhudmu? Apa rahasia agar kamu benar-benar jadi orang yang zuhud? Kata beliau, di antaranya, saya tak pernah stres mikirkan rezeki, kata beliau, karena rezeki takkan pernah tertukar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu di muka bumi ini ada pasangan-pasangannya. Cuma kita terkadang tidak tahu. Kembali kepada ayat tadi, wa khalaqnakum azwaja, Allah menciptakan kita berpasang-pasangan, dzukura wa inatha, laki-laki dan perempuan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penjelasan dalam tafsir Jalalain. Kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah menciptakan kita berpasang-pasangan, apa tujuannya? Dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21 Allah berfirman,
wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan bahagian dari tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah. Lagi-lagi Bapak Ibu, ketika Allah hendak menyampaikan berpasang-pasangan, itu bahagian dari tanda keagungan dan kebesaran Allah. Allah menciptakan kita berpasang-pasangan, tumbuh-tumbuhan berpasang-pasangan, keadaan kita berpasang-pasangan, tidak lain diantaranya Allah menunjukkan keagungan dan kebesarannya. Manusia hanya bisa berusaha, tetapi manusia tidak bisa menentukan hasil dari usahanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah ciptakan berpasang-pasangan, kamu ciptakan, kata Allah, kamu istri darimu sendiri. Apa tujuannya? Litaskunu ilaiha, agar kamu cenderung merasa tentram. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, selain tentram ditanamkan kasih dan sayang di antara kita. Kalau kita lihat makna ayat ini secara sederhana, Allah menciptakan laki-laki perempuan kemudian disatukan dalam ikatan suami istri, pada hakikatnya adalah meraih ketenangan dan ketenteraman. Mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat, dulu saya masih ingat ada lagu, 10 tahun kita berumah tangga belum juga dikaruniai seorang putra. Ada lagunya Pak, seolah-olah pernikahan cuma mengharapkan putra. Padahal Allah ingatkan hikmah, kemudian tujuan dari pernikahan, bagaimana kita tenteram, bagaimana kita tenang, bagaimana kita meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terlepas apakah dapat anak atau tidak, terlepas apakah kita punya keturunan atau tidak, yang paling penting adalah meraih nilai ketenangan dan ketenteraman. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kan di televisi bisa kita lihat ketika pasangannya tidak memiliki keturunan sudah berpisah. Benar memang, ketika kita tanya apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan cara memilih pendamping, benar memang salah satu di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cari yang memang subur. Cuma Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita sudah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan mikirkan yang lain, tapi yang paling kita pikirkan adalah bagaimana kita meraih nilai ketenangan dan ketenteraman. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, Allah menciptakan kita berpasang-pasangan agar kita itu tenteram, agar kita itu bahagia, agar kita itu benar-benar meraih nilai ketenangan. Inilah indahnya kehidupan. Cobalah, kalau misalkan kita laki-laki, semua indah dapat. Semuanya laki-laki, kemana-mana laki-laki yang dilihat. Pergi ke pasar, bapak-bapak semuanya. Pergi ke rumah sakit, itu juga laki-laki semuanya. Pulang ke rumah, laki-laki semuanya. Oh, itu tak indah. Bahkan Bapak Ibu, mohon maaf, ini mohon maaf. Ya, pernah suatu ketika ada salah seorang sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tadi di pasar saya melihat ada seorang wanita, oh luar biasa cantik. Bahkan ya Rasulullah," kata sahabat tersebut, "rata-rata di pasar itu cantik-cantik ya Rasulullah." Apa yang dijawab Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kamu sudah menikah?" "Sudah ya Rasulullah." "Kamu punya istri?" "Sudah ya Rasulullah." "Ada ya Rasulullah." "Pulanglah ke rumah," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "sama dengan yang di rumah." Itu kalau punya pasangan, Pak. Kalau tak punya pasangan, pulang ke rumah sama juga, tak ada yang ditipu. Ini mohon maaf Pak ya, cuma sekedar bahasa saja. Intinya apa? Allah menciptakan berpasang-pasangan litaskunu ilaiha, agar kita tenang dan tenteram. Jadi hakikat Allah menciptakan kita, hakikat terjadinya pernikahan,
bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari benar-benar meraih nilai ketenangan. Bagaimana caranya agar rumah tangga kita, hidup kita berpasangan meraih nilai ketenangan dan ketenteraman? Dalam surah Al-Hujurat di ayat yang ke-13 Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian manusia, sungguh kami ciptakan kamu laki-laki dan perempuan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, itu semua lita'arafu, agar kalian, kata Allah, saling kenal mengenal. Hidup dalam rumah tangga, hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, susah meraih ketenangan. Hidup berumah tangga, berbangsa, bernegara, susah meraih nilai ketenteraman kalau kita tidak saling kenal satu sama lain. Kenapa terkadang muncul keburuk sangkaan di antara kita? Karena kita tidak kenal. Kenapa terkadang kita merasa tersinggung dengan ucapan orang? Karena kita terkadang belum kenal. Kenapa kita terkadang merasa iri dengan keberhasilan orang? Karena kita terkadang belum kenal. Jelas di sini, Pak. Mohon maaf. Di antara kita ada suku Banjar, suku Bugis, Melayu, Batak, Jawa, dan segala macamnya. Itu terkadang bahasanya beda-beda. Ada bahasanya sebenarnya orangnya lembut, tapi cara pengucapannya luar biasa kasar. Ada pula yang bahasanya lembut, luar biasa mendayu-dayu kalau berbicara, tapi menusuk hati bahasanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hakikat kenal bukan cuma tahu siapa namanya, di mana dia tinggal, tapi perlu faham kepribadian seseorang. Apa tujuannya? Agar tidak ada keburuk sangkaan di antara kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita beri pembahasan dalam tafsir Ibnu Katsir tadi. Allah menyampaikan bahwa menciptakan laki-laki dan perempuan agar kita tenteram. Maka kemudian kalau berbicara masalah ketenangan dan ketenteraman antara laki-laki dan perempuan, mereka harus saling kenal satu sama lainnya. Maka tentunya saling kenal satu sama lainnya benar-benar faham orang-orang yang menjadi pasangannya. Laki-laki kenal siapa istrinya, bagaimana watak dan pribadi istrinya, apa makanan kesukaannya, itu tidak salah kita pahami. Seorang istri juga demikian, apa hal-hal yang tidak disukai oleh suaminya, apa hal-hal yang disukai oleh suaminya, ini juga perlu kita paham. Apa tujuannya? Agar kita bisa menyesuaikan satu sama lain. Benar tidak, Pak? Pak? Bu? Benar tidak? Seorang istri mengeluh, kenapa lah suami ini? Kok uang belanja sedikit cuma dikasih. Pulang suami ke rumah, bukannya menanyakan kabar bagaimana di tempat kerja, bukannya menyiapkan minuman, malah yang ditanya, Pak, gimana Pak pulang di bank uang belanjanya, Pak? Dan demikian belum. Padahal suami baru sampai ke rumah. Yang suami ketika sampai ke rumah pulang dari tempat kerja, tengok sang istri lagi sedang pegang HP, tengok di dapur, jangankan air minum, jangankan nasi, air minum pun tak ada. Nah, ini kan kalau sekiranya kita tak faham, kalau sekiranya kita tak kenal, yang terjadi apa? Keburuk sangkaan antara kita dengan yang lainnya. Kalau buruk sangka, inilah di antara muara yang menjadikan kita tidak tenang dan tenteram. Maka kembali kepada ayat yang ke-8 tadi, Allah ciptakan kita berpasang-pasangan agar kita tenang dan tenteram, artinya meraih kebahagiaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat berikutnya, wa ja'alna nawmakum subata, dan kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan tidur kalian untuk istirahat, rahatan li abdanikum,
Dalam tafsir jalan lain, Allah menjadikan tidur itu sebagai istirahat. Badan kita yang pada siang harinya beraktivitas, bekerja kemana-mana, ada yang kerja bangunan, ada yang petani, nelayan dan sebagainya, tidur Allah jadikan sebagai istirahat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena dalam kehidupan kita walaupun tidur itu bagian daripada istirahat, karena hidup kita yang terpenting adalah memperbanyak amal, maka tidur yang dijadikan sebagai istirahat itu harus bernilai amal. Sebab Bapak Ibu, tidur itu biasanya lebih lama dari ibadah, benar tidak Pak? Mana lebih lama ibadah ketimbang tidur kita Pak? Mana lebih lama Bu? Panjang tidur apa panjang ibadah? Panjang tidur. Andaikan sampai pada hari kiamat, dihitunglah jam tidur dengan jam ibadah, ternyata ibadah kita cuma sekian, tidur kita yang paling banyak, dan tidur ternyata tak bernilai ibadah, alangkah ruginya kita hidup di dunia. Padahal 24 jam kehidupan kita di dunia tidak ada satu pun yang luput dari pertanggungjawaban. Andaikan 24 jam misalkan 6 jam sajalah, 6 jam kita tidur, kalau ibadahnya ada 2 jam Pak. Sholatnya, zikirnya, baca Al-Qur'annya anggaplah 3 jam. 6 tambah 3 itu baru 9 jam. Berarti sisanya kemana? Sisanya kita bekerja. Kalau bekerja tidak jadi amal, tidurnya juga tidak jadi amal. Andaikan cuma 3 jam jadi amal, 21 jam itu kemana? Istilah orang kalau pergi merantau, ketika pulang dari perantauan ditanya orang, apa yang kamu bawa? Saya tak banyak bawaan. Kenapa? Saya bekerja cuma 3 jam. Kemana 21 jamnya? Main-main. Maka Bapak Ibu, kalau tidur kita tidak jadi amal, andaikan kita bekerja pun juga tidak dinilai sebagai amal, alangkah ruginya kita hidup di dunia. Maka walaupun Allah mengatakan waja'ana naumakum subata, Allah menjadikan tidur sebagai istirahat, jadikan istirahat itu sebagai amal. Bagaimana caranya? Ikuti tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, sekedar mengulang-ulang saja, mengingat-ingat pelajaran Bapak Ibu kita semuanya. Sebelum tidur kita disunnahkan, ada beberapa keutamaan dari doa yang diajarkan Rasulullah. Pertama, melindungi kita daripada kejahatan orang, baik jin maupun manusia, santet, apalagi bahasanya pasal santet Pak, pelet dan segala macamnya. Kemudian doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melindungi diri kita dan rumah kita. Kemudian doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kalau kita tertidur langsung tidur selamatnya, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Yang keempat, agar doa, agar bacaan yang kita baca mengikuti Rasulullah itu, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Apa dia? Pertama, 30. Letakkan tampung tangan kita, dekatkan ke mulut kita, kita baca surah Al-Ikhlas, ditiupkan, baca lagi surah Al-Falaq, ditiupkan, baca lagi surah An-Nas, ditiupkan, sudah selesai Al-Falaq, sudah selesai Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, 3 kali itu, tiupkan, sapukan ke badan kita. Satu. Selesai, ulang lagi. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiupkan, sapukan lagi. Selesai. Ulang lagi sampai 3 kali. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tiupkan ke tangan kita, sapukan, mulai dari kepala kita, tengkuk kita sampai ke depan, bahagian tangan kanan kita, bahagian kaki kita, ambil posisi belakang sampai telapak kaki. Ini adalah doa
bacaan ayat-ayat Al-Quran yang merupakan doa yang diajarkan Rasulullah melindungi kita dari segala macam kejahatan, santet pendek dari segala macamnya. Selesai kita membaca itu, setelah kita melakukan yang demikian, baca 3 kali ayat kursi. Ini seperti yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, syaitan mengajarkan ke sahabat. Ayat kursi itu dibaca untuk melindungi daripada pencurian. Sahabat heran, kok ada pencuri yang ngajarin ayat? Ditanya kepada Rasulullah, benar kata Rasulullah. Ayat kursi adalah merupakan bacaan ayat Al-Quran yang diajarkan, yang tentunya merupakan bagian daripada melindungi diri kita. Setelah selesai membaca ayat kursi 3 kali, kita sambung di ayat terakhir surah Al-Baqarah, amanar rasulu bima sampai akhir, sudah selesai, baru kemudian subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, yang pahalanya ini kata Rasulullah SAW memenuhi langit dan bumi. Amalannya sederhana tapi berat kata Rasulullah timbangannya. Kata sahabat, kok bisa berat ya Rasulullah? Iya. Setelah selesai sholat, kadang-kadang orang tak sempat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata pikir, oh iya, dan terjadi pula dengan kawan langsung doa, tak sempat lagi berpikir. Ketika tak tidur juga diajarkan oleh baginda Rasulullah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Jangankan yang demikian, kadang-kadang doa tidur pun terlewatkan. Langsung tertidur. Jangankan subhanallah, doa tidur pun kadang tak sempat. Tuh, yang keberapa tuh? Al-ikhlas, al-falak, an-nas. Kemudian ayat kursi, ayat terakhir surah Al-Baqarah. Kemudian subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali. Kemudian surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun dibaca tentunya ketika kita meninggal dunia dalam keadaan tidur, meninggal dalam keadaan beriman, bukan dalam keadaan kafir. Selesai membaca surah Al-Kafir, baca surah Al-Mulk adalah bahagian yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW meringankan kita, menyelamatkan kita daripada azab kubur. Nah, jadi agak panjang memang. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah demikian miringkan badan ke kanan, baca doa tidur, miringkan ke kanan, silakan tidur. Kalau sudah tertidur, sudah di sebelah kanan, sebelah kiri dan segala macamnya, entahlah lagi itu. Yang terpenting sebelum kita tidur, kita berdoa kepada Allah, harapan kita agar tidur menjadi aman. Waja'alna nawmakum subata, Allah menjadikan tidur sebagai istirahat. Kalau ini yang kita lakukan, kata para ulama, bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Insyaallah bangun pagi akan terasa segar. Itu dia. Karena orang bangun pagi nak tidur nak ke masjid pun kadang-kadang kurang panas naras. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, resep yang diajarkan Rasulullah, sebelum tidur baca doa, bangun tidur pun juga baca doa. Insyaallah badan ketika bangun akan terasa segar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah 1/2 jam. Kemudian ayat berikutnya, Waja'alan layla libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Saturam bisawadi, sebagai penutup karena kegelapan. Waja'alan nahara ma'asha, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Waqtan lil ma'ayish, waktu untuk mencari sesuatu yang ada di muka bumi. InsyaAllah pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan. Demikian kita ambil beberapa kesimpulan dari pembahasan ini. Pertama, wa khalaqnakum azwaja, Allah menjadikan kita berpasang-pasangan. Tidak saja kita manusia, bahkan tumbuhan pun Allah ciptakan berpasangan. Tidak saja yang tanpa, bahkan keadaan kita pun berpasang-pasangan.
Allah tunjukkan ini semua tidak lain bagi kita yang sudah beriman kepada hari kiamat, agar kita sadar bahwa kita semua adalah merupakan kudrat dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang tidak beriman kepada hari kiamat, agar mereka sadar begitu luar biasanya Allah Maha berkuasa, apalagi dengan hari kiamat. Kalau yang demikian bisa Allah jadikan, mustahil hari kiamat tidak bisa Allah jadikan. Kalau menciptakan yang demikian mampu Allah lakukan, mustahil membangkitkan manusia Allah tak mampu untuk melakukan. Jadi Allah mengajarkan kepada kita, keadaan kita pun juga demikian. Ada orang yang baik, ada orang yang tidak baik. Bahkan setiap ada penyakit pun juga ada obatnya. Tidaklah Allah turunkan penyakit kata Rasulullah melainkan ada obatnya. Segala sesuatu senantiasa berpasang-pasangan. Wa khalaqna wa ja'alna nawmakum subatan. Allah jadikan tidur sebagai istirahat. Maka sikap kita sebagai hamba Allah tentunya, karena segala sesuatu akan diminta pertanggungjawaban, jadikan tidur kita walaupun sebagai istirahat, akan tetapi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Demikian, silakan kalau ada yang perlu kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz mengatakan Allah menciptakan berpasangan-pasangan ya Ustaz. Untuk masalah makanan, ini ada orang yang mengeluh ada makanan yang enak dan tidak enak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah keutamaan atau fadilah wa syarafah. Saya pernah bilang di video bahwa keutamanya adalah menghapus puasa yang lalu dan yang akan datang. Ustaz bisa memberikan pencerahan untuk dosa yang akan datang. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berbicara masalah makanan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada hakikatnya itu bahagian hanya sugesti saja sebenarnya. Ada orang yang bilang, ah ini enak. Ada yang bilang lagi, ah ini tak enak. Kita bisa melihatlah, ketika orang itu suka, dia akan mengatakan enak. Ketika orang itu tak suka, dia mengatakan tidak enak. Salah satu contoh, mohon maaf. Ini satu contoh, saya pernah dulu, ini mohon maaf Bapak Ibu yang cuma contoh. Saya pernah ada orang masak kunyit. Kunyit itu ditumis, pernah Bapak Ibu makan. Bukan kunyit dicampur sayur, bukan. Bukan kunyit dicampur ikan, bukan. Bukan pula dicampur ayam. Kunyit itu ditumis. Pernah, Bapak Ibu? Saya kaget. Kaget saya, ini apa? Kunyit, loh. Karena kan tak pernah melihat. Jangankan makan, melihat pun tak pernah. Rupanya, singkat cerita, di tempat orang tersebut memang banyak mereka, bahkan banyak di kampung mereka itu yang suka makan tumis kunyit. Kunyit itu ditumis, mereka suka rupanya. Saya memang nampak pun tak pernah, jangankan makan, nampak pun tak pernah, kaget. Jadi Bapak Ibu, pada hakikatnya makanan itu bersugesti kita saja sebenarnya. Jadi bagaimana lihat sikap baginda Rasulullah terkait dengan makan? Ini yang sangat penting. Datang seorang wanita mengantarkan buah-buahan. Ketika dimakan oleh baginda Rasulullah SAW, masam memang. Apa sikap yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah tetap makan, tapi tidak diberikan kepada orang lain. Sahabat heran, ini Rasulullah kok makan suram ya? Kok makan sendiri gak dikasih-kasih? Apa kata Rasulullah? Setelah wanita itu pergi meninggalkan Rasulullah dengan para sahabat, Rasulullah menyampaikan, kata Rasulullah, kalian saya khawatir tak bisa menahan makan buah-buahan ini. Saya khawatir, kata Rasulullah, kalau kalian makan buah-buahan ini, kalian akan menunjukkan bahwa buah-buahan itu masam. Itu cuma masamnya tepat. Sikap Rasulullah apa? Tetap tidak menunjukkan masam kepada yang memberikan.
Ketika makanan enak tidak enaknya, apalagi enak tidak enaknya itu kan karena kita kadang-kadang. Mohon maaf, kalau baginda Rasulullah SAW sangat tidak suka dengan makanan itu, lebih baik beliau tidak menyentuh sama sekali ketimbang harus mengomentari. Jadi sikap kita ketika ada makanan tidak enak menurut kita, karena beda-beda orang beda-beda pak, sikap kita bagaimana? Kalau bisa kita makan telan, alhamdulillah, hargai orang yang memberikan. Kalau rasanya tak mampu, jangan disentuh, sampaikan permohonan maaf. Maaf, saya bukan tak mau makan, cuma memang tak pernah makan kunyit baru kali ini lah ketemu kunyit tumis. Mohon maaf, tak sanggup, tak berani sentuhkan. Bukan mencemooh, bukan menghina. Kenapa? Itu bahaya daripada ujian. Pasang-pasangan terjadi, ada enak, ada tidak enak, ada jahat, ada baik. Allah sedang menguji kita, begitu juga dengan makanan. Mampukah kita menjaga sikap kita kepada orang yang menghinakan agar dia tak tersinggung? Padahal sebenarnya semua manusia itu kan ingin menyiapkan makanan yang enak, cuma terkadang karena kondisi dan keadaan itu bayang. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW bersabda dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya saumu yaumil arafah yukaffiru salatain, berpuasa pada hari Arafah menghapus dosa dua tahun, madiyatan au mustaqbilatan, menghapus dosa setahun yang lalu dan menghapus dosa setahun yang akan datang. Sama juga dengan hadis Rasulullah ketika menyampaikan keutamaan puasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira. Kata ghufira itu pak bukan diampunkan, tapi telah diampuni. Ghufira itu bina majhul, fa'ilnya telah dihilangkan, artinya maknanya itu bukan akan diampuni, tapi telah diampuni. Sama seperti makna kutiba, telah diwajibkan, telah diampuni. Ghufira lahu, telah diampuni baginya. Jadi orang yang berpuasa dengan iman mengharapkan ridha Allah itu telah diampuni dosanya, padahal dia berpuasa baru dengan iman. Apa maknanya? Kita bisa berikan pemahaman ketika berbicara dosa yang akan datang, ketika berbicara dosa telah diampunkan dosanya, tentu adalah Allah lindungi dia dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa dengan keimanan, ketika berpuasa dia masuk Ramadan, dia akan terus semangat berlomba-lomba meraih pahala Allah. Dia tidak akan mau ada satu detik pun waktunya terbuang selain daripada mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Iman yang dia berbicara. Penuh perhitungan, apa yang dia perhitungkan? Jangan sampai ibadah saya tak berpahala. Ini kan kesempatan meraih derajat takwa. Bukankah derajat takwa itu adalah derajat yang paling tinggi di sisi Allah? Sekarang berramadan, berarti Allah telah menyiapkan ketakwaan bagi siapapun yang berpuasa. Jadi orang yang beriman dan penuh perhitungan, itu yang dia raih. Maka Allah jaga dia dengan niatnya, dengan kesungguhannya, sehingga nanti pada akhirnya dia benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Allah lindungi dia dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hakikatnya dosanya setahun yang akan datang telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dosa-dosa yang kecil. Dosa sebelumnya adalah dosa-dosa kecil. Sebab kalau dosa besar tidaklah diampunkan kecuali dengan cara bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Kalau dosa yang ada hubungan dengan manusia, selain dia bertaubat kepada Allah pun juga meminta ikhlas kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk melaksanakan ibadah pada hari ke-9 esok harinya, pada hari Tarwiyah hari Arafah. Mudah-mudahan kita benar-benar tergolong orang yang diampunkan dosa kita sebelumnya dan juga diberikan perlindungan oleh Allah agar kita mampu istiqomah berada dalam ridha Allah sehingga kita terhindar daripada dosa-dosa. Jangankan dosa yang besar pun juga dosa kecil diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita lanjutkan dari pertanyaan terkait saya dari dulu dari masih di pesantren diajarkan guru saya ada puasa tarwiyah. Memang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah hari ini adalah hari tarwiyah, besok Arafah. Cuma memang para ulama berbeda pendapat terkait dengan dalilnya. Bahkan ada sebahagian yang mentakhrij hadis tersebut mengatakan hadis yang maudhu, palsu. Cuma terlepas maudhu atau tidaknya kita mengutip hadis yang umum. Apa hadis yang umum? Hadis dari Hafsah istri Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i dan juga Ibnu Majah. Kata Hafsah, Rasulullah SAW senantiasa berpuasa di awal Zulhijjah, 10 hari Zulhijjah. Jadi hari pertama sampai hari ke-9 Rasulullah SAW senantiasa berpuasa. Itu kata Hafsah istri baginda Rasulullah SAW. Jadi andaikan kita berpuasa pada hari ini hari tarwiyah atau sebelumnya juga kita berpuasa, insyaallah akan mendapatkan keutamaan. Dalilnya adalah dari ucapan Hafsah radhiyallahu anha yang menceritakan bahwa Rasulullah senantiasa berpuasa. Terkait dengan hadis yang mengatakan tarwiyah menghapus dosa setahun yang lalu, saya tidak pernah sampaikan karena para ulama berbeda pendapat terkait dengan hadis tersebut. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana dijelaskan dalam Al-Quran Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, baik hewan, tumbuh-tumbuhan, yang mana kalau saya perhatikan hewan dan tumbuh-tumbuhan itu berpasangan di ada penyimpangan. Justru manusia yang ada penyimpangan. Telah ditetapkan Allah lawan jenis perempuan suka sama suka. Toh tapi ada penyimpangan yang terjadi manusia seperti LGBT, lesbian. Itu mereka suka sama suka. Terkait dengan itu bagaimana dengan LGBT ini? Terima kasih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merujuk kepada pembahasan ketika Allah menunjukkan keagungannya di ayat yang ke-4 dan 5 bahwa kita ini jarang menggunakan mata, telinga dan hati kita untuk keagungan dan kebesaran Allah. Kenapa maksiat sering terjadi? Kenapa orang suka sesama jenis? Karena terkadang kita jarang menggunakan mata, telinga, dan hati. Apa hubungannya? Kita lihat salah satu di antara contoh. Ketika saya di Pekanbaru, kita pernah mengisi tausiah melalui HP, waktu itu sambung-menyambung, dengan saudara-saudara kita di luar negeri. Singkat cerita, disampaikan ke saya bahwa Ustaz, ini yang mendengar ini, mohon maaf Bapak Ibu, ini yang mendengar ini juga banyak orang yang lesbian, wanita suka dengan wanita. Kemudian saya tanyakan, kenapa kok mereka seperti itu? Di antara penyebabnya ada mereka yang sakit hati di negaranya, negara Indonesia. Sakit hati betul, dia dihina, dicemooh, ada juga na'udzubillah, semua na'udzubillah diperkosa dan segala macamnya. Sehingga sakit hatinya itu benci dengan laki-laki. Kebenciannya dengan laki-laki itu malah menyedihkan dia, suka hanya dengan sesama jenis. Sebaliknya juga yang laki-laki demikian, sakit hati dengan perempuan, akhirnya yang dia suka sesama jenis. Ketika ditanya kenapa begitu, karena saya tidak akan sakit hati dengan sesama jenis.
Apa ini penyebabnya? Tentu adalah mata, telinga, dan hatinya jalan melihat keagungan dan kebesaran Allah. Bukankah Allah telah memberikan suatu perbandingan yang pernah kita sampaikan? Walaupun darab dari jahannam kathirun min al-jinni wal ins, sungguh neraka jahannam kebanyakan daripada jin dan manusia. Kenapa? Hatinya bukan melihat keagungan dan kebesaran Allah. Matanya yang dilihat bukan keagungan dan kebesaran Allah. Telinganya bukan didengar yang bermanfaat. Orang-orang yang begini ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka sama seperti binatang ternak balhum adall, bahkan lebih sesat, lebih hina daripada itu. Binatang suka sama, beda dengan mereka. Kucing sama, yang jantan suka dengan yang jantan betina, enggak ada kucing pun suka sama jenis. Kenapa kita manusia? Inilah kita terkadang. Padahal Allah telah ingatkan, lihat binatang yang tidak punya akal, tetap yang dia sukai adalah lawan jenis. Kenapa kita yang diberikan akal oleh Allah, sudah jelas disampaikan oleh Allah, kalian diciptakan berpasang-pasangan apa, tujuannya supaya tenang. Cuma kadang-kadang hanya karena tak tercapai ketenangan saat itu, mereka sudah frustasi. Padahal kita buka lembar demi lembar ayat-ayat Al-Qur'an, wala ta'asu mir rahmah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Artinya tak usahlah berputus asa. Tak usahlah hanya karena kecewa, karena sakit hati, lantas kamu suka sesama jenis. Kenapa kok demikian? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi memang kita sebagai orang tua tentunya yang paling penting bagi kita sebagai orang tua adalah bimbing hati anak kita, bimbing mata anak kita, bimbing telinga anak kita kepada yang bermanfaat. Hati anak kita, isi hati anak kita dengan senantiasa ingat kepada Allah, bukan diisi dengan dunia. Nah, Bapak pengen kamu nanti besar jadi orang kaya, punya duit banyak, nak punya rumah sewa banyak, nak punya mobil banyak, nak. Kalau ini yang kita tanamkan, yang dalam otak di anak kita adalah bagaimana kaya, lupa dengan halal dan haramnya. Tapi kalau kita isi, nah, yang paling penting kamu dekat kepada Allah. Ingatlah rezeki Allah yang memberikan, kesehatan Allah yang memberikan. Yang terpenting kamu sekarang adalah belajar dengan bersungguh-sungguh, mengharapkan rezeki Allah. Pastilah ilmu akan bermanfaat, tidak saja di dunia tapi juga di akhirat. Hati, dua mata. Nah, jangan kamu lihat yang dilarang oleh Allah, tapi lihatlah yang keagungan dan kebesaran Allah. Nah, lihatlah yang dimuliakan, lihatlah bumi tercipta dengan indahnya. Begitu luasnya bumi, satu pun tidak ada nampak tiang. Pernahkah bumi roboh? Nah, tidak. Begitu luar biasa. Nah, Allah menunjukkan keagungan kepada kita. Jadi nah, sehebat apapun kamu, jangan pernah kamu merasa dirimu hebat. Jangan pernah kamu sombong terhadap kelebihan yang kamu miliki. Nah, telingamu nah, gunakan telingamu mendengar yang bermanfaat. Telinga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau yang didengar adalah yang tidak bermanfaat, ketika mendengarkan tausiah agama seperti cacing kepanasan. Benar tidak Pak? Orang kalau terbiasa yang didengar bermanfaat, ayat-ayat Al-Quran, tausiah agama, siapapun menasihati, antum tenang dia. Kenapa? Sudah terbiasa. Tapi kalau yang mendengar cuma musik, musik, musik sebagainya, jangankan tausiah agama, nasihat orang lain, Al-Quran pun dia kepanasan mendengar. Tak tahan dia. Apalah kayak gini, kerasa kerusuk duduknya. Jadi langkah kita tentunya sebagai orang tua, sebagai orang-orang yang membimbing, jaga hati, jaga penglihatan, jaga pendengaran anak-anak kita, agar ketika dia menghadapi kehidupan di dunia, ada kecewa, ada pasang surutnya, dia sudah siap dengan keadaan. Kenapa sudah siap? Karena dia sudah mantap keyakinannya, segala sesuatu tidak lain adalah merupakan kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak ya. Jadi orang kadang-kadang begitulah, mohon maaf. Memang namun sebilan semua kita berlindung seluruh keluarga kita, bahkan seluruh kaum muslimin, tidak ada yang demikian. Ada orang kadang-kadang menjual dirinya ketika ditanya kenapa. Ya, di mana lagi lah uang susah dicari. Jadi
ya daripada katanya lah daripada saya menjadi bagus jual harga di sama juga haram besar-besar. Cuma mereka sudah tertutup dengan yang demikian. Maka ini juga harus kita pahami. Maka langkah kita sebagai orang tua, baik sebagai orang tua kandung, orang tua angkat atau orang tua yang dituakan, perlulah kita memikirkan demikian bagaimana generasi-generasi kita tidaklah hatinya diisi kecuali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Ada? Ada, alhamdulillah. Cepat selesai. Cepat selesai, cepat pulang berarti. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri, kami ulangi sedikit kesimpulan. Ketika Allah menunjukkan apa-apa yang diciptakan bagi orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak percaya dengan hari kiamat, Allah tunjukkan keadilan dan kebesarannya adalah agar mereka sadar bahwa yang maha itu jangankan kiamat, jangankan membangkitkan manusia, jangankan menghidupkan manusia, apa yang diciptakan di muka bumi ini mampu bervariasi. Jangankan manusia, tumbuh-tumbuhan pun bisa diciptakan berpasang-pasangan. Bagi kita yang sudah beriman kepada Allah dan hari kiamat, tentunya ketika Allah tunjukkan keadilan dan kebesarannya, hendaknya kita semakin tawadhu, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقدر الله demikian mudah-mudahan bermanfaat menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.